Selamat siang desa. Karena posisi kami di objek wisata Waterpark Intan Pari Edu Park Karanganyar di Kecamatan Karanganyar Kota, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ini kami ambilkan posisi di depan dulu di jalan raya. Itu adalah kalau ke sebelah kiri itu ke arah Solo, kemudian ke arah Sragen. Nah, ini kami ambilkan posisi dulu dan sekitarnya. Nah, ini adalah ini waterpark Intan Pari satu kali untuk berwisata. Nah, ini ada ini dan tepuk. Nah, dan yang di sini, nah ini untuk loket tiket masuk itu adalah 10.000 dan itu adalah
ada balon udara. Ini pesawat asing, tapi ini pesawatnya sudah tidak dipakai. Jadi ini hanya untuk wisata kecil, biasanya naik pesawat seperti ini keadaannya. Oke, kita masuk sahabat ke dalam pesawat, seperti apa keadaannya agar pemirsa juga tahu. Mas, untuk baling-balingnya pemirsa, gemar kerja. Oh, ini pasti dulu. Ini bapak, kita masuk pesawat dulu pemirsa. Enggak pak, lo video pak. Ini kita masuk pesawat dulu pemirsa. Seperti apa keadaannya? Ini pesawat asli. Jadi ini istilahnya sebagai pembelajaran anak-anak. Ini keadaan pesawat asli. Ini kita masuk asli pesawat. Jadi pesawat zaman dulu sudah tidak dipakai, ini untuk wisata aja. Nah, seperti ini keadaannya. Nih, kita masuk di dalam pesawat asli pemirsa. Nah, ini pesawatnya. Pesawatnya itu tempat duduknya yang sebelah kanan itu 2, yang sebelah kiri itu 3 ke belakang. Nah, pesawat Lau Air Karanganyar. Inilah objek wisata di Karanganyar. Bisa mengajak keluarga, anak-anak kecil, hanya untuk menambah wawasan. Nah, seperti ini keadaannya pesawatnya. Ini asli pemirsa. Nah, ini pesawatnya bagus sekali untuk menambah. Sini biasanya belakang itu tempat toilet, kamar dan sebagainya. Oke, misalnya ini keadaan pemirsa. Nah, ini tadi itu. Kita masih di pesawatnya, namanya pesawat Lau Air. Oke, dulu. Nah, ini, nah, ini kita yang ambil dari baling-baling atau keadaannya bagus sekali pemirsa. Oke, bisa untuk menambah referensi. Jadi pesawatnya ini tempat duduknya baik sekali pemirsa. Ini hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 13 kali 5. Nah, berapa itu pemirsa? Coba dikalikan. 13 kali 5 ketemunya berapa itu? Banyak sekali. Nah, ini pesawatnya. Ini yang tadi ini. Nah, ini. Nah, ini untuk menambah referensi Anda semuanya. Nah, kita turun. Kita turun dulu. Pada wisata naik helikopter, baling-baling dan sebagainya. Nah, kita lihat sini rodanya. Nah, itu rodanya. Ternyata sayapnya memang besar sekali pemirsa. Ini sebagai pembelajaran. Rodanya seperti ini keadaannya. Ini roda pesawat. Masih pemirsa ini rodanya. Rodanya besar sekali. Ini mesin baling-balingnya. Jadi mesinnya seperti ini pemirsa. Besar sekali mesinnya. Ini sebagai pembelajaran aja. Oh, ini mesinnya. Baling-balingnya. Ini berputar ya pemirsa. Inilah kondisi pesawat Lau Air Karanganyar untuk wisata anak kecil, menambah wawasan ilmu pengetahuan anak kecil. Nah, ini satu lagi. Oke, kita kesini dulu. Oke, kita
Oleh yang di sini, yang ini mungkin untuk kolam renang yang dewasa. Ini dewasa. Ini yang dewasa loh. Nah, ini yang dewasa. Ada sedikit ada. Ini yang dewasa bisa. Oh, yang dewasa ini. Oh, ini mungkin untuk lomba bisa apa bisa lomba. Ini ukurannya lomba. Nah, itu berarti kolam renang itu dua pedalnya itu 2,4 jadi untuk lomba renang untuk olahraga polo air bisa bu itu terkait dengan polo air. Ini untuk lomba renang itu ada tangkutannya tuh, ada tempat batunya itu nomor 8765431. Jadi untuk lomba renang bisa jarak 50 meter. Ini adanya bisa. Yaitu Seek and Rescue, penolong, tim penolong dari sebelumnya. Kabupaten Karanganyar dari pasal 7 saya bisa terus mengikuti